Yang berhormat Dr. Lee Boon Chai Goping. Terima kasih Tuan Sri Ketua. Soalan saya soalan dua. Tuan Sri Yang Ketua, izinkan saya menjawab soalan ini sekali dengan soalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Wang Semaju pada 10 November kerana kedua-duanya ada kaitan. Terima kasih. Tuan Sri Yang Ketua, ancaman masa kini yang bersifat dalaman dan luaran, khasnya aktiviti keganasan dan militan daripada kumpulan yang dikenali sebagai Islamic State atau Daesh, boleh menyebabkan ketidakstabilan politik, ekonomi dan sosial, sama ada di dalam negara mahupun di peringkat serantau atau di peringkat antarabangsa. Strategi utama kumpulan ini adalah dengan mengeksploitasikan media sosial seperti YouTube, Facebook, WhatsApp dan pelbagai aplikasi media sosial yang lain untuk menyebarkan ideologi dan doktrin mereka. Asas perjuangan mereka adalah untuk mendirikan sebuah khalifah Islam melalui konsep dan pengertian jihad yang tidak selari serta menyimpang dari maksud jihad Islam yang sebenar. Di samping menggunakan doktrin konotasi spiritual seperti janji syurga dan jalan pintas untuk mencari pemurnian hidup. Tuan Sri Yang Di-Pertua, kumpulan ini juga turut mensasarkan anggota keselamatan kita. Setakat ini, anggota ATM yang terpengaruh dengan fahaman IS atau Daesh adalah terkawal dan terhad kepada individu-individu tertentu sahaja. Bagi tahun 2014, dua orang anggota ATM telah dikenal pasti dan ditahan oleh pihak PDRM. Manakala pada tahun 2015, seramai 11 orang telah ditahan dan didakwa di mahkamah, di mana 9 daripada mereka telah didapati bersalah dan dijatuhkan hukuman. Manakala dua orang lagi masih dalam perbicaraan. Bagi tahun 2016 sehingga kini, tiada anggota ATM yang dikesan cenderung atau terlibat dalam kegiatan keganasan ini. Namun begitu, pihak ATM terus melaksanakan inisiatif kesedaran kepada anggotanya melalui program Task Force Perisai Wira ATM. Task Force ini merupakan pengambungan komponen bahagian Staf Perisikan Pertahanan BSPP dengan komponen perisikan perkhidmatan darat, laut dan udara serta diperkukuh dengan penglibatan Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Tuan Sri Yang Di-Pertua, perancangan jangka masa sederhana dan juga perancangan jangka masa panjang. Melalui pelan pembangunan keupayaan ATM, iaitu dengan izin The Fourth Dimension Malaysian Armed Forces Plan, 4D MAF, keupayaan aset dan kelengkapan turut dibangunkan seiring dengan pembangunan modal insan berkualiti yang merangkumi aspek kerohanian dan juga jati diri. Pada masa yang sama, ATM sentiasa bersiap siaga dan berupaya dalam menghadapi semua spektrum ancaman, termasuk ancaman bukan tradisional, ancaman keganasan dan ancaman keselamatan sejagat melalui konsep Operation Other Than War, OOTW. ATM juga melalui bahagian Staf Perisikan Pertahanan BSPP mempunyai unit cyber di setiap perkhidmatan tentera darat, laut dan udara untuk memantau, mengesan dan melawan naratif-naratif pengganas-pengganas ini di alam maya. Akhir sekali, ATM juga merupakan sebahagian daripada pasukan khas yang ditubuhkan melalui Majlis Keselamatan Negara bersama-sama dengan PDRM dan APMM yang dikenali sebagai National Special Operations Force yang berperanan untuk menangani ancaman-ancaman khusus termasuk ancaman dari pengganas seperti IS atau Daesh. Penubuhan pasukan ini merupakan satu lagi inisiatif di bawah inisiatif NBOS. Tuan Sri Yang Di-Pertua, kita sedar bahawa ancaman IS atau Daesh ini merupakan isu rentas agensi, rentas kementerian dan rentas sempadan yang menuntut ATM mengadakan kerjasama rapat dengan lain-lain agensi sama ada di dalam atau di luar negara yang melibatkan perkongsian predictive atau actionable intelligence dengan izin. InsyaAllah, perkongsian sebegini memudahkan kita untuk memantau
dan mengawasi anggota-anggota tentera dengan lebih teliti. Kerajaan akan terus beriltizam dan berusaha bersungguh-sungguh bagi membasmi ancaman IS atau Daesh, khususnya dari meresap di kalangan anggota tentera kita sendiri. Sesungguhnya segala pendekatan dan langkah-langkah yang diambil memerlukan sokongan yang padu semua pihak demi menjaga kepentingan negara dan rakyat keseluruhannya. Ini kerana jika ia tidak ditangani dengan baik, ia bakal menjejaskan integrasi nasional serta memecah belahkan perpaduan masyarakat yang berbilang kaum dan agama di negara kita ini. Terima kasih. Upeng. Terima kasih, Tuan Sri. Terima kasih, Yang Berhormat Menteri, dengan jawapan yang begitu jelas, komprehensif dan tahniah kerana tindakannya tegas. Dan saya yakin pasti Kementerian Pertahanan mampu menangani masalah tersebut. Cuma saya pasti masalah ini, sejak penubuhan Daesh ini, Malaysia telah menjadi sasaran mengikut teritori yang dipamerkan. Dan juga tidak dapat dinafikan bahawa ancaman Daesh ini bukan setakat daripada ancaman kumpulan yang terancang, tetapi juga ancaman daripada lone wolf, serigala tunggal, yang saya rasa lebih sukar untuk kita meneliti dan kawal. Dan dari aspek ini, kawalan senjata api khususnya di kalangan di dalam ATM ini jauh lebih penting kalau banding dengan keadaan sebelum ini. Sebab kita pernah semasa yang Abang Berhormat bekam menjadi Menteri Pertahanan, pernah kawalan senjata api ini pernah menjadi kompromi semasa insiden di Saud Al-Ma'una, semasa apabila enjin jet pejuang hilang, semasa bahan letupan C4 digunakan untuk membunuh Atantuya. Ini insiden-insiden di mana jelas menunjukkan ada kompromi dari segi kawalan senjata. Soalan saya, apakah tindakan-tindakan yang diambil oleh kementerian untuk memastikan bahawa kawalan senjata api ini tidak terjatuh kepada kumpulan Daesh ini, khususnya mereka yang bercorak serigala tunggal? Sekian. Saya baru nak puji Yang Berhormat kerana satu hujah yang memang saya setuju, tetapi bila dikaitkan dengan Atantuya dan isu-isu yang tak ada kaitan, nampak sangat berunsur politik. Saya minta Dewan ini melihat isu Daesh ini secara serius. Dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat tadi berhubung kait dengan kawalan senjata kita, bagaimana kita dapat pastikan anggota kita tak terpengaruh, lebih-lebih lagi anggota yang telah pun terlatih. Dan ini merupakan sesuatu yang bukan mudah, seperti Yang Berhormat sendiri mengakui, isu fenomena lone wolf bukan sesuatu yang boleh kita lihat ala Al-Qaeda, Jemaah Islamiah, Nordin Maktab dan sebagainya, kerana IS dan Daesh merupakan fenomena yang negara-negara yang jauh lebih besar daripada kita terkapai-kapai dan mencari jalan untuk menyelesaikannya. Sebab itu baru-baru ini dalam lawatan saya ke Perancis, sempat berbincang dengan Menteri Pertahanannya Le Drian, di mana lone wolf menggunakan bukan senjata yang Berhormat sebut menjadi satu perkara yang membimbangkan, menggunakan truk, lori biasa, bunuh puluhan rakyat yang tidak berdosa, juga merupakan ancaman yang perlu kita tangani dan memikirkan kaedah yang terbaik. Sebab itu jangan kaitkan dengan isu-isu lain bila kita nak berdepan dengan IS. Saya minta Yang Berhormat faham, peka, prihatin bahawa ini merupakan sesuatu yang boleh menjejaskan kawasan Yang Berhormat sendiri kalau sekiranya ianya dipolitikkan dan dipolemikkan. Keduanya, dalam konteks kita nak berdepan dengan fenomena baru ini, kita tidak ada pilihan tetapi bekerjasama rapat dengan pihak-pihak yang telah melaluinya secara langsung, sama ada di peringkat keselamatan dalam negeri atau dalam peringkat coalition offensive sekarang ini yang kita lihat di Mosul dan di negara-negara Timur Tengah, di Syria dan Iraq, di mana kemungkinan dalam masa terdekat ini mereka yang lari
daripada Syria, Iraq akan balik ke negara asal. Dan mereka ini juga akan mencari tempat-tempat tertentu untuk wujudkan mungkin khalifah-khalifah Islamiah yang baru. Dan sebab itu tindakan proaktif kita, sama ada dalam konteks ASEAN, dalam konteks hubungan kita bilateral, dua hala dengan negara-negara yang lalu ini, ini merupakan cabaran kita yang benar. Dan yang merupakan satu perkara yang perlu kita tangani bersama. Tetapi yang paling penting ialah rakyat sendiri. Nak menangani lone wolf, memerlukan mata telinga di peringkat akar umbi. Apa yang berlaku di NIS itu mungkin ada kekangan dalam agensi-agensi riset negara berkenaan yang tidak dapat maklumat yang terkini berhubung kait dengan fenomena baru ini. Dan itulah saya harap bahawa pihak Dewan yang mulia ini dapat menunjukkan kepimpinan untuk memastikan bahawa fenomena yang sekarang ini masih lagi menular dan mungkin lagi serius dan mungkin melibatkan kita di rantau ini. Kita bersama-sama rapatkan barisan kita dan menghadapinya dengan secara serius.